Mari teman-teman wartawan untuk berada di depan. Mohon izin Bapak-Bapak Purnawirawan TNI Polri, kita akan konferensi pers. Oke, kalau bisa berkenan Bapak-Bapak Purnawirawan TNI Polri bisa berada bersama-sama dengan kami di depan. Kami persilakan Pak, Bapak-Ibu untuk ke depan. Para purnawirawan TNI Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri untuk bisa berada di samping panitia, kami undang ke depan, Pak. Mohon maaf para senior, Pak, Pak Sulatin, Pak Bibit Waluyo, izin, Pak. Pak Sarawan Hamid, izin, Pak. Pak Sarawan Hamid. Para purnawirawan Angkatan Udara. Kita ada 108 purnawirawan jenderal, pati purnawirawan yang akan kita bersama-sama untuk bikin pernyataan. Jadi melanggar konstitusi. Ya, melanggar konstitusi supaya dan terbuka. Para senior bintang 4 dan bintang 3, kalau bisa Pak Sofyan, izin Pak. Pak Bibit. Pak Syahrir. Pak Muklas. Pak Muklas boleh sini Pak. Mari Pak, Pak Bibit, Pak Muklas, izin Pak. Yang senior-senior, yang senior TNI Polri. Iya. Lan Pak. Mohon izin untuk apa senior dan teman-teman, kita butuh background ya, background karena kita di sini mendeklarasikan 100 jenderal. Jadi mohon yang di belakang merapat saja untuk jadi background, ya. Mohon yang belakang kecuali yang senior yang kurang sehat mungkin atau kurang fit. Tapi yang lain silakan ke depan media, Pak. Untuk jadi background, ya. Kita berhimpun saja sambil mendengarkan nanti konferensi persnya. Ya, sini aja. Ya. Ini Pak, di depan Pak. Pak Samuel. Oke. Terima kasih Bapak Purnawirawan TNI Polri yang sudah bersama kami. Ada 108 Purnawirawan TNI Polri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Purnawirawan Pati, semuanya Pati. Pati, Polri, dan TNI, AD, AL, dan AU. Semua yang hadir, karena ini komitmen bersama. Kehadiran kita di sini, kenapa ada konferensi pers? Tentunya kita ingin menyikapi situasi politik saat ini sebelum pengumuman tanggal 22. Oleh karena itu, selanjutnya, saya serahkan kepada ketua panitia. Kita panitia, ini panitia diskusi dan buka puasa. Kami serahkan selanjutnya acara selanjutnya sebelum konferensi pers disampaikan oleh ketua panitia Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para wartawan sekalian,
yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih dulu Anda semua setelah mau mengikuti undangan-undangan kami untuk berada di Hotel Mahakam ini. Dan selanjutnya saya akan membacakan dulu sebuah press release dari kelompok kami, yaitu Front Kedaulatan Bangsa. Saya akan bacakan dulu. Press release Front Kedaulatan Bangsa. Satu, saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil disebabkan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi telah dirampas bagaikan Ibu Pertiwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, kami serukan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat kebangkitan nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, kami mengajak para purnawirawan TNI, Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting demi negara dan bangsa. Empat, kita harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan. Lima, kami sebagai generasi pendahulu berpesan kepada para prajurit TNI, Polri yang saat ini masih aktif bersama kita, sebenarnya adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut untuk membela rakyat, untuk memperjuangkan hak kedaulatannya. Enam, inilah saatnya TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat dan Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Tujuh, ingatlah pesan moral 8 wajib TNI dan Polri untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Delapan, secara khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak memanfaatkan pemilu 2019 hanya untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri serta kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Front Kedaulatan Bangsa, tertanggal Jakarta, tertanggal 20 Mei 2019. Itu adalah press release kita.
Nah, di samping itu, supaya diketahui bahwa TNI dan Polri, kekuatan intinya itu berada pada kemanunggalannya dengan rakyat. Janganlah TNI dan Polri itu menyakiti hati rakyat, apalagi bertindak untuk represif terhadap rakyat. TNI dan Polri itu lahir dari rakyat, bekerja bersama rakyat, dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, TNI dan Polri dimanapun berada dalam memperjuangkan bangsa, tanah air, dan negara Republik Indonesia ini, tentu bersama-sama dengan rakyat. Persatuan dan kesatuan adalah menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan sebuah negara. Negara kita merdeka karena ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama yang digelar pada waktu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28. Begitu juga kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Ini harus ada persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam saat ini, sekarang kita menghadapi suatu saat, yaitu pemilu 2019. Ternyata kami melihat, menyaksikan, merasakan bahwa pemilu ini dilakukan dengan kecurangan-kecurangan. Sejak dimulai saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan perhitungan suara. Jadi kecurangan ini dilakukan dengan struktural, terstruktur, masif, dan sistematis. Sistematis. Ada tambahan dengan brutal. Oleh karena itu, maka kalau ini dilanjutkan tanpa menghilangi kecurangan tersebut, yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang suka curang juga. Karena dilaksanakan dengan kecurangan, maka yang akan terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang curang. Dan itu, dan pembohong, penipu, yang itu akan berakibat fatal terhadap kejayaan bangsa, tanah air, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka sekarang rakyat sedang bergerak untuk melaksanakan suatu perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kami sebagai purnawirawan TNI dan Polri, tentu kami membantu dan bersama-sama dengan rakyat yang bergerak untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tersebut. Okay. Inilah yang kira-kira yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Demikian. Okay, terima kasih Bapak Ketua Panitia Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Selanjutnya kami buka ruang pertanyaan buat para wartawan mengingat waktu sebentar lagi berbuka. Kami persilakan dan sebutkan namanya dengan nama dengan media. Okay, silakan. Tolong mic-nya.
Kalau bisa langsung cepat, jangan langsung to the point. Saya Tiara dari cnnindonesia.com. Pak, maaf saya mau tanya terkait aksi dari masyarakat sendiri yang tanggal 22 itu. Apakah dari Purnawirawan TNI nantinya juga akan turun ke jalan bersama masyarakat atau gimana? Ya, jadi kita akan membantu bersama-sama dan melindungi rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya. Lain lagi? Ada lagi yang Ibu? Silakan. Mic-nya ada. Sore Pak, saya Ken dari TV One. Mau bertanya, berarti Front Kedaulatan Rakyat ini sikapnya sudah menyatakan menolak seluruh hasil penghitungan KPU yang selama ini berjalan dan nanti akan... Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Masih ada? Oke, silakan. Sesudah itu sudah kita akan mempersiapkan untuk buka puasa. Iya, saya Haris dari Tirto ID. Beberapa hari lalu Pak Tejo ID sempat mengonfirmasi kalau aksi tanggal 22 itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Apa benar 100 ini dipimpin oleh Pak Prabowo? Oke, Pak. Rakyat yang kecewa, rakyat yang terluka, rakyat yang ingin menuntut haknya, itulah yang akan turun. Jadi perjuangan itu adalah perjuangan rakyat yang lahir dari nurani rakyat itu sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Oleh karena itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan rakyat, karena bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah milik rakyat. Kedaulatan tertinggi adalah ada pada rakyat. Oke, masih ada lagi mau kalau masih ada pernyataan satu silakan. Dari Etna, dari Kompas. Mau nanya ini Pak, mungkin kepada Purnawirawan Polri. Sekarang tuh banyak masyarakat merasa bahwa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Jadi kalau untuk oposisi, lebih mudah untuk diproses secara hukum. Mungkin dari Purnawirawan Polri ada tanggapan soal ini. Yang kedua, demonstrasi itu kan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Kenapa sekarang tuh dianggap seperti ada yang mau makar, padahal kan makar tuh bukan hal yang mudah gitu, itu kan susah ya. Ini ada di sini mana tadi dari Polri? Beliau saja yang menjawab supaya lebih tepat. Komjen Sofian Yaakob. Ya. Pak. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Memang benar saya kata kembalikan Polri, TNI juga dalamnya, kepada fungsinya sebagai alat negara, bukan alat pemerintah. Apalagi dia sebagai alat penguasa. Ya, seolah-olah TNI Polri dijadikan tim sukses. Nah ini yang harus kita kembalikan. Demikian. Oke. Okay. Dan yang paling berbahaya kembalinya sistem totalitarian. Ya, kalau sudah tidak, masih ada lagi, kalau sudah tidak ada closing statement. Oh. Kedua apa pertanyaan? Soal makar. Bagaimana? Ya, yang sering makar. Baik, terima kasih. Sebenarnya sama sekali tidak ada ya. Saya katakan bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat. Boleh kita mengatakan itu curang, boleh. Kemudian menjamin kebebasan berkumpul. Boleh. Kemudian salah kalau diterapkan orang berkumpul, berpendapat, dikatakan makar. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yang sah. Lah ini kalau kumpul mengatakan bahwa ini makar, curang. Tidak. Tidak ada. Kalau makar itu mau bersenjata. Mana ada? Kita ada pakai senjata dan sebagainya. Ini hanya akan mengatakan kecurangan. Ya. Kemudian itu. Kemudian paling-paling kalau tidak ada seperti itu, tidak ada makar, mungkin dikenakan undang-undang ITE. ITE itu penyebaran berita-berita bohong. Nah ini, bagaimana kita mau mengatakan itu bohong? Curang. Sudah dilaporkan ke Bawaslu, kecurangannya tidak ditanggapi.
Itu tidak bohong, tidak bohong. Demikian, terima kasih. Oke. Oke, kalau tidak ada closing statement dari panitia atau beberapa orang, biar satu-satu menit yang duduk atau siapa dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Atau satu saja. Oke, silakan. Pak Tias, mas saja. Closing, Pak. Closing statement. Closing statement, Pak. Pernyataan. Penutup. Jadi untuk penutup ini, kami para purnawirawan TNI dan Polri yang saat ini berkumpul dan telah berdiskusi berdasarkan kepada mempertimbangkan berdasarkan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami menyatakan kami terus berjuang bersama rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Dimanapun rakyat berada, dia adalah penguasa atau dia adalah orang yang berdaulat bagi nomor satu bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dimanapun berada, purnawirawan TNI dan Polri bersama dengan rakyat. Demikian ya, ini dari kami. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberikan rahmat yang sebesar-besarnya bagi perjuangan kami sekalian, perjuangan kedaulatan rakyat dan perjuangan kedaulatan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kami sudah dapat rilisnya, bisa untuk di-share. Oke, terima kasih. Ini kan belum selesai, atau ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Bapak-bapak bisa kembali ke tempat duduk, bapak-bapak purnawirawan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Bapak wartawan bisa di luar atau kalau mau wawancara ketua panitia dipersilakan.